Timnas Indonesia berpeluang besar lolos dari fase grup Piala Asia 2023 jika lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Timnas Indonesia tergabung dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia 2023. Hal itu berdasarkan hasil drawing yang berlangsung di Doha, Qatar pada Kamis 11 Mei 2023 petang WIB. Bisa dikatakan, Timnas Indonesia tergabung di grup neraka, mengingat dua lawan mereka merupakan raksasa sepak bola Asia. Jepang merupakan pengoleksi gelar juara terbanyak dengan 4 kali, masing-masing edisi 1992 saat tuan rumah, tahun 2000, 2004, dan 2011. Sementara Irak pernah sekali mengangkat trofi juara Asia pada tahun 2007 silam. Uniknya, saat itu Indonesia lah yang menjadi tuan rumahnya. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap berpeluang besar lolos ke fase grup Piala Asia 2023 dengan cara ini. Pada fase grup, juara dan runner-up otomatis lolos ke babak 16 besar. Artinya, ada 12 tim yang otomatis lolos. Karenanya, diberlakukan 4 peringkat ketiga terbaik untuk menggenapkan 16 tim. Hal ini yang membuat negara-negara non-unggulan seperti Indonesia jadi punya peluang untuk lolos. Jika berkaca dari edisi 2004 dan 2007, saat menjadi tuan rumah, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga. Dengan demikian, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar lewat jalur ini.